Kakinya kok pada masih mulus-mulus yang tiga. Dalam penyelidikan akhirnya kita bisa menemukan empat pelaku ya, empat pelaku atau empat tersangka yang melakukan pencurian kendaraan bermotor. Jadi setelah ini dengan inisial AF ya, kemudian D, S dan R. Jadi dari empat orang ini ada satu orang sebagai leader yang mengatur semua kegiatan. Dan sasarannya adalah sepeda motor yang ada atau diletakkan atau diparkir di teras rumah, ya. Di suatu kos-kosan di teras rumah. Jadi tersangka ini kalau malam sekitar jam 12-an dia jalan-jalan ya. Jalan-jalan kemudian mencari sasarannya ada sepeda motor yang diparkir di depan kamar kos atau depan rumah yang tidak dimasukkan ke dalam rumah. Jadi kelihatan dari jalan. Gitu. Jadi dia sasarannya itu. Dan yang dia gunakan adalah menggunakan kunci T. Kunci T seperti ini ya. Kunci T. Di kunci T yang dia gunakan setiap dia melakukan aksinya ya. Gini Pak, gini. Gini Pak.